Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Swahilin. Kenapa pula digambar saya ada di sini nih? Oke, saya akan kongsikan hari ini satu tajuk berkaitan dengan StreamYard. Oke, StreamYard. Ini macam mana nih? Boleh kan StreamYard di sini nih? Oke, inilah bengkel pengadilan StreamYard yang saya akan tunjuk ke sini. Oke, saya akan bagi dulu, bab ini 10 menit ya kan. Oke, jadi kejap saya akan bagi tahu. Oke, inilah bengkel, penceramahnya adalah saya lah. Bagaimana hendak menggunakan untuk mengendalikan StreamYard. Yang kedua ialah pendahuluan ialah dia sekarang nih keperluan. Dia merupakan satu keperluan pada zaman sekarang. Revolusi perindustrian yang keempat. Oke. Ini yang kita akan nampak contoh banner sebelum semasa live. Kan semasa live kita nampak semua benda-benda begini. Ini yang live yang kita jumpa. Kan. Oke, yang ini macam ni kan. Oke, kita jumpa yang ini. Oke, ini pendahuluan. Kita jumpa yang gambar pertama ni. Ada gambar ni. Kemudian ini adalah yang live. Ini pun live, ini pun live. Ini yang ni yang di bawah ni, yang hijau ni moderator. Kemudian macam mana hal menjadikan dia ni sebagai dia macam inilah. Ha, di belakang pun macam mana kan. Okey. Ini adalah langkah-langkah yang mesti kena tahu untuk membuat sebagai menjadi moderator. Moderator kita mesti kena tahu bagaimana hendak memulakannya. Okay, pertama sekali, pertama ialah masuk ke link StreamYard, StreamYard di internet, StreamYard.com, kemudian mendaftar akaun StreamYard, login, kemudian anda akan ada akaun StreamYard. Masukkan email dan biasa dia akan minta kod, jadi biasa kod itu akan masuk ke dalam email kita. Inilah dia punya nih. Nah, ini kan dia punya gambar. Login je. Kemudian paparan StreamYard dia akan jadi macam ni. Kita nanti nampak akan ada broadcast di situ, kemudian ada destination, ada upcoming broadcast, ada pass, create. Okay, mulakan dengan klik pada create broadcast. Klik bab ini account free kan. Okay, kita buat pilih email yang mau dibuat live. Kita pilih email yang mau dibuat live. Email kita macam saya daftar sini ada 3 account yang saya daftarkan untuk saya boleh buat live menggunakan StreamYard. Free. free je pun. Okey, kemudian seterusnya adalah bila kita tekan yang tadi tu, yang dalam lambang merah tadi ni kan, yang di bawah ni pilih email untuk kita buat StreamYard yang Kirana Studio di bawah ni, dia akan suruh isi tajuk. Kita buatlah tajuk macam saya kan, program kecemerlangan pendidikan Islam di daerah Ranau. Begini saya guna Bandicam ya, Bandicam. Dia cuma 10 minit ya, sebab ini free. Begini kena cepat cakap. Okey, kemudian kena isi deskripsi, privacy, kena isi dia punya privacy itu maksudnya unlist, private ataupun apa tu? Apa satu lagi tu public. Kemudian dia ada sini kan sila tekan create broadcast. Kalau kita live terus live. Tekan je broadcast. Tapi kalau kita rasa-rasa kita ada satu jadual. Ada jadual. Kita tekanlah dia punya jadual bila. Macam ni pukul today. Ini live kan. Jadi saya buat. Kemudian sila si isi tarikh masa live. Upload gambar banner. Untuk banner lah. Kemudian dan create broadcast. Okey. Kemudian ini cara membuat gambar banner iklan live. Gunakan HD 1280. 720 maknanya 1080 lah ni. Okey. Ikut dia ni, ikut arahan dia buat iklan. Macam mana hendak membuat iklan di PowerPoint? Okey, buat iklan banner di PowerPoint. Yang kedua, kemudian print screen dan paste ke PowerPoint, kemudian copy and klik mouse kanan save to picture auto PNG, kemudian tarik. Nah, itu. Kemudian bila dapat tu gambar yang besar nanti yang dalam satu PowerPoint itu, sila buka web. Ini I love IMG. Buat situlah apa? Dia kasih kompres. Buat resize. Upload pic tadi supaya dia akan jadi dalam bentuk HD. Kemudian dapat kemudian download benda ini asas nih kalau kita buatlah. Kemudian masukkan gambar tadi ke dalam StreamYard. Jadi dia akan jadi macam ni. Dia macam inilah jadi dia. Okey, ini saya buat di PowerPoint gambar pertama.
Gambar yang ini, yang kedua nih, yang kedua, yang ini yang ketiga, kemudian crop, jadi macam ini, crop, kemudian next, saya akan terus masukkan gambar yang saya crop tadi untuk satu muka surat PowerPoint, dan save as, kemudian saya save as picture, dia akan auto ke PNG, nah, kemudian saya akan saya masuk ke dalam web I Love IMG, kemudian saya akan resize. Kemudian saya akan pilihlah, masukkan dalam sana, sila image, masuklah, kemudian saya akan dapat yang HD macam ni. Kan HD dia cantik gambar ni. Jadi gambar ini kita masukkan di dalam banner tadi tu, di dalam mana tu? Siapa? Di dalam kalau kita hendak membuat iklan lah. Di dalam. Ah sini, ni upload thumbnail image, okay? Okay, kemudian. Okay, tinggal 4 minit. Okay, ini dapat banner. Kemudian seterusnya kita enter ke studio sebelum kita buat. Enter studio. Kemudian kita masukkan nama kita di situ. Dapat masukkan nama aja lah itu. Kemudian enter studio. Kita akan jumpa paparan. Paparan ini yang saya bagi nama sebagai ada 5. 1 monitor. 2 untuk yang kawal makro masuk. 3 mute start. Kemudian 4 ini yang komen banner kita di sini. Kemudian yang kelima itu adalah ke YouTube and go live atau ke YouTube kalau kita pilih YouTube lah, okay, ataupun kalau kita pilih Facebook boleh kan, ataupun lain-lain lah. Okay, ini yang pertama kita kena kawal orang. Nah, yang ini kita kena kawal orang lama dia nampak lah pula. Nah, ini okay, kita kena kawal orang, okay, saya guna screen hijau ni. Tapi tidak nampak sangat lah hijau dia. Dia tembus. Okey, kemudian ini kita kawal dia punya screen. Seorang, dua orang, tiga orang. Kemudian ada bahan. Kemudian yang kanan tu yang ada bahan. Kemudian bahan sahaja yang paling last. Okey, yang kedua. Sebelah kedua tadi itu adalah kita kawal masuk orang. Dia cuma maksimum 6 orang je ni. Yang boleh masuk dalam live streamnya dia ni. Jadi kita sebagai moderator ataupun tukang add ada di sinilah. Kita boleh mute, kita boleh start cam, kita boleh block supaya orang lain tidak nampak gambar kita. Okey. Kita boleh cam mic, kamera dan mic kita boleh off. Kita boleh share bahan. Okey, yang ni. Kemudian kita boleh leave studio. Kalau kita moderator, jangan kita yang keluar. Nanti siapa moderator kan? Okey, kemudian inilah paparan paparan yang kena mahir digunakan oleh moderator lah. Yang keempat inilah kita kena kawal komen, banner, kan, dan sebagainya lah. Kemudian go live and live yang kelima tu. Kemudian kalau kita mau dapat link YouTube ada di situ. Link YouTube dia perlu ah. Ambil tu link YouTube yang ini. Copy yang di atas ni, paste bagi kamera kanak-kanak lah. Nanti dia punya link kita ambil di sini kan, copy and paste bagi kepada semua supaya boleh lihat kita punya link live, okay? Kemudian buka bengkel habis, itu yang tadi itulah namanya macam mana hendak menggunakan live StreamYard. Insyaallah, jadi saya rasa semua mudah kan, mudah. Okay, let's live StreamYard. Okay, terima kasih StreamYard. Saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Sohailin Lajimin. Okey, terima kasih. Dan itu sahaja. Semoga dia akan memberikan kita kebaikan untuk StreamYard ini. Dan dia sebenarnya bagus. Saya biasa buat ini, StreamYard ini. Live dan sebagainya untuk perkongsian kepada rakan-rakan di daerah Haranau inilah. Okey, saya buat. Saya boleh rakam seorang dan seoranglah saya bercakap. Okey. Dan sebenarnya saya boleh buat. Saya buatlah. Banyak saya buat. Dalam Kiranau Studio. Jangan lupa subscribe dalam Kiranau Studio yang sebelah sebelah ni. Sebelah mana tu? Warna merah tu. Insyaallah kita kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.